Warga Desa Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dikejutkan dengan asap tebal yang tiba-tiba mengepul dari dalam sebuah minimarket. Karyawan dan pengunjung minimarket yang panik langsung berhamburan keluar. Peristiwa tersebut terjadi lantaran mesin pendingin makanan yang berada di gudang belakang minimarket mendadak terbakar. Karyawan minimarket berhasil memadamkan api sehingga tidak merembet ke bagian minimarket yang lain. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu mesin pendingin tempat menyimpan bahan makanan. Ada asap. Posisinya di tempat apa ini? Presser tempat roti yang berada di dekat gudang, ternyata mengeluarkan asap, dilihat itulah sumbernya dari situ. Berarti bisa dibilang konsleting. Petugas pemadam kebakaran dan kepolisian yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian.